Pemirsa, Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi merupakan salah satu tempat wisata alam dan kuliner pilihan keluarga Jambi. Taman yang sudah diperbaharui ini kini kian ramai pengunjung. Terlihat pada saat libur sekolah, banyak pengunjung bersama keluarga yang berkunjung ke tempat wisata ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi merupakan salah satu tempat wisata alam dan kuliner pilihan keluarga Jambi. Taman yang sudah diperbaharui ini kian ramai pengunjung. Terlihat pada saat libur sekolah, banyak pengunjung bersama keluarga yang berkunjung ke tempat wisata ini. Hutan kota menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat Kota Jambi karena banyak jenis wisata yang disediakan saat ini. Tak hanya sebagai tempat untuk piknik bersama keluarga, ada beberapa macam fasilitas yang disediakan. Area taman bermain, pendopo, panggung hiburan, kantin, dan juga beberapa koleksi satwa tersedia di taman ini. Nur Hadi, salah seorang pengunjung, mengatakan tempat ini menjadi salah satu wisata alternatif setelah Taman Rimba, sehingga selain suasana sejuk, nyaman dan jauh dari polusi, ia dapat memperkenalkan beragam jenis flora kepada anak dan keponakannya. Beberapa suasananya santai, sejuk, nyaman, jauh dari polusi, kan? Terus memperkenalkan kepada ponak-ponakan ini beberapa hewan yang ada di sini, burung-burung yang ada di sini, biar mereka bukan hanya di buku, jadi langsung ngelihat ke tempatnya, hutan kota. Fasilitasnya lumayan lengkap ya, ada toilet, terus cuci tangan, lumayan lah. Jadi untuk paling pesan-pesannya mohon dipertahankan untuk kebersihan, sudah lumayan bagus. Oke, kesini sama siapa aja nih Pak? Sama ini orang tua, kebetulan orang tua liburan dari Riau dan kebetulan libur sekolah, jadi main ke Jambi tempat saya, tempat anaknya, jadi saya bawa jalan-jalan di hutan kota ini. Oke. Kesan baik juga dirasakan oleh Mia saat pertama kali berkunjung ke hutan kota. Pengunjung asal Kabupaten Bungo ini berpendapat hutan kota lokasi yang cocok untuk berwisata bersama keluarga. Ia berharap kebersihan area hutan dapat lebih ditingkatkan, serta menambah jumlah permainan anak untuk meningkatkan menu pengunjung. Semakin banyak gitu, berarti ditambah dengan permainan anak-anaknya lebih dibanyakin lagi, berarti binatangnya baru ini ya, lebih baik lagi, bertambah seperti binatang-binatang bertambah gitu. Tamannya. Di taman ini terdapat kandang rusa tutul, beragam jenis burung dan ayam. Sementara itu, yang menjadi daya tarik pengunjung adalah kolam terapi ikan. Tiket masuk hutan kota dibanderol sebesar Rp8.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.